Sesalat COVID-19 ngebalokarkan perjalanan penumpang lewatan pesawat terbang kawilang jerorot. Kukituna bandara lewih dipusirkan ke perjalanan kargo. Rena produk asal Jawa Barat anu didistribusikan ngelewatan bandara, boh ekspor, boh antar pulau, jadi target pemerintah Provinsi Jawa Barat ke ngarojong bandara Kertajati, minangka pusir perjalanan kargo panggedena satu tos Jakarta. Prak-prakan ngangkut 7 ton barang produk UMKM ti Majalaya jadi penerbangan kargo anu munggaran ti Bandara Kertajati Murukai Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Direktur Utama BIJB Salahuddin Rafi ngeceskin, kapasitas terminal kargo ti BIJB masih 5.000 ton serta runway-na nitih 3.000 meter. Bukituna penerbangan kargo di Bandara Kertajati nyumponan standar internasional. Masih cek Salahuddin, BIJB jadi panyangga metropolitan Rebana lantaran AeroCity mampu ngawangun sarta nyambungkeun pelabuhan Patimban di Subang jeung Sumedang sarta lelewak Ciayu Majakuning. Hartina BIJB Kertajati jadi panyangga logistik Jawa Barat di Tebeh Kaler. Sejroning itu Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra boga komitmen bakal ngiangkeun kargo sakali jero saminggu. Dirina miharep Kertajati jadi salah saiji puseur perjalanan kargo panggedena satu tas Jakarta. Sokomo, pesawat anu digunakeun keur ngangkut kargo ngaliwatan Bandara Kertajati ge kapasitas angkutna 7 ton. Eta kapasitas gede teh mampu ngarojong ketak mopulihkeun widang ekonomi ngaliwatan optimalisasi penerbangan kargo. Kita mau jadi enabler kargo media sekalian dengan penerbangan hari ini adalah penerbangan contoh buat kita bisa. Ya sama dengan teman-teman semuanya hari ini ke Batang saya tadi bisik-bisik dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur kalau bisa lain kali langsung aja ke negara-negara tujuan. Kami ada beberapa daerah tujuan yang selama ini terus berkembang dan kami berharap Jawa Barat atau Kertajati ini bisa jadi salah satu sumber perjalanan kargo yang terbesar setelah Jakarta. Rarancangna, satu tas sasalad COVID-19 pungkas, Bandara Kertajati dicendekeun bakal ngaladenan perjalanan umroh jeung haji. Budi Hartati, Bandung TV.